akan segera mulai. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Siap. Selain murah, apa alasan orang membeli makanan di warteg? Oke, silakan. Makanan rumahan. Makanannya makan rumahan, bikin kangen rumah. Betul. Iya. Makan di warteg selain murah, makanannya tuh makanan rumahan. Betul. Survei membuktikan. Ada. Ada Ando. Ada. 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 Harry bersiap. Mudah-mudahan ada jawabannya. Selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Rasanya sama, sama di rumah. Rasa makanannya. Iya. Lupa Riri sama Harry udah salaman, salaman, salaman. Ya, ya. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak ya? Harley, itu jawabannya mirip dengan Riri. Udah ini gak ada, ikutan gak ada. Iya. Sama-sama. Feby, oke. Okay. Onti Feby dan juga Lucia. Fokus, fokus. Hei, lihat sini Feby. Feby, lihat saya Feby. Aku ada di sini Feby. Kenapa Anda lihat ke sana Feby? Ada penampakan kah di sana? Oke. Okay. Feby, ya. Onti, selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Dekat dari rumah. Dekat dari rumah, oke. Okay. Jaraknya ya dekat ya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada di mana-mana, betul. Oke, okay. Lucia harus lebih baik antara nomor 1, 2, 3, 4 aja bisa menentukan arah permainan. Lucia, selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Banyak menu pilihan. Menu pilihannya banyak. Iya, iya, iya. Ya. Sambal aja ABCDE, iya. Ayam aja ABCDE, iya. Ada telur, ada ikan. Ada telur, ada ikan. Nah, telur udah, telur dikasih cabe, telur di dadar, telur ceplok. Menunya banyak. Iya. Masuk akal. Dan rasanya seperti rasa di rumah ya, iya. Survei, membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada nggak ya? Ada nggak sih ini? Ada. Keren. Keluarga Situ Morang mau main atau lempar? Main. Hah? Main dong. Yakin? Yakin. 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 Ayo kita main keluarga Situ Morang. Oke, Bang. Ya siap. Abang lapar. Kenyang. Dari tadi bengong terus, kenapa? Kurang abang kurang banyak tidur. Utang abang? Tidak lah ya bang, kurang tidur? Kurang tidur. Sama bang. Bang Tommy siap fokus. Siap. Sayang itu sudah ada 2 dari 5, berarti tinggal 3 lagi. Kalau 3 terjawab ada 2 juta. Sapu bersih. Oke? Okay? Baik. Saya masukin lagi karena masih jauh, oke. Okay. Siap Bang Tommy? Siap. Suka ke warteg? Jarang. Oke. Okay. Sukanya ke lapo. Lapo. Iya. Selain murah tuh, apa alasan orang membeli makan di warteg? Porsinya banyak. Oh iya. Yes. Udah murah, menunya banyak, dekat rumah, porsinya banyak lagi. Survei membuktikan. Ada. Banyak nih. Ada. Oh, oh, oh. Ada. 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 Ada.
habisin, habisin dua lagi dipilih, 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 dua lagi, dua lagi, dua lagi. Nomor satu dan nomor empat. Siap? Siap. Maru. Nama asli kamu itu Maru? Marusaha. Marusaha Situmorang. Situmorang. Artinya? Siap ya? Siap. Selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Bisa ngutang. Bisa. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Wah, ya, ah. Kata ibu, mampus. Wah. Rifka siap? Siap. Ayo fokus, tinggal dua lagi dong. Selain porsi banyak, menunya juga banyak, mudah ditemui, ada di mana-mana. Selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Lebih cepat dilayani. Lebih cepat dilayani. Oke, oke. Ekspres. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Maksudnya gimana sih? Lebih cepet aja. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Ini bang, gitu. Ya, ya. Nggak dibikin dulu. Enggak, ya, ya. Langsung aja. Kalau yang lainnya kan misal pesan apa, bikin dulu. Iya. Nasi goreng misal bikin dulu. Mm-hmm. Iya. Oke. Okay. Tinggal comot aja, maunya ini, mau ini. Gitu. Iya, ya, 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 ya. Survei membuktikan. Rupiah kalau bisa sapu bersih. Harry bersiap. Apa alasan orang membeli makan di warteg? Malas masak. Malas masak. Iya benar. Kok pinter? Iya benar. Kok pinter? Sepupunya gak percaya gitu kok pinter. Saya suka ngeledek. Siap, siap, siap. 2 juta ya? Iya. Males masak, ya udah mendingan beli di warteg. Benar. Iya. Ibu-ibu yang lagi nonton, iya juga ya. Iya, iya, iya. Ngapain masak ya? Udah menunya banyak, porsinya banyak, murah, praktis. Oke. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Apa ya? Oke, keluarga Sabrun silakan berdiskusi. Wah, 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 hati-hati. Hey. Rahasia banget diskusinya. Rahasia banget. Sampai di bawah-bawah sini. Oke. Okay. Oke. Tonya di bawah ada laptop kita lihat. Oke, oke. Okay. Jangan-jangan. Oke, tetangga sedang berdiskusi. Penentuan Lucia, satu lagi yang belum terbuka. Kalau bisa dijawab, dapat 2 juta. Mudah-mudahan, tapi kalau tidak bisa dijawab, kita lempar ke keluarga Sabrun. Lucia. Ah, coba lagi. Tiarap. Suara apa itu? Satu, dua, tiga. Wow, aku terkejut. Iya. Lebih terkejut lagi kalau ada informasi seperti ini. Ada rezeki baru. Nah. 2 juta untuk sapu bersih, Lucia. 2 juta lagi jika jawabannya benar ada.
Tapi kalau jawabannya tidak ada, 2 jutanya langsung kita berikan kepada keluarga Sabrum tanpa melakukan apapun. Jadi khusus untuk keluarga Situmorang, kalau jawabannya ada, 2 juta untuk kata terkejut, 2 juta untuk sapu bersih, jadi 4 juta rupiah. Lucia, yakin gue, lu bisa. Lucia, kamu. Tapi kalau tidak ada, 2 juta untuk sapu bersihnya hilang, tapi 2 jutanya ini tidak hilang, tapi langsung terbang ke Sumatera Barat. Siap, pegang. Saya pegang juga. Oh salah. Pegang. Pegang kencang ya. Kalau ada, saya lepaskan tangan saya. Kalau enggak ada, Lucia lepaskan tangannya ya. Pertanyaannya adalah, selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Malas pergi ke mall. Malas pergi ke mall. Siap. Iya, kan malas ya. Udah enggak apa-apa. Biarlah Henry mukanya seperti itu. Kalau itu ada, saya lepas tangan saya. 2 juta untuk keluarga kamu plus 2 juta untuk sapu bersih. Tapi kok tidak ada, mohon dilepas tangan itu. Keras sekali kau pegang. Hey. Itu keras sekali kau pegang. Aku dong. Siap. Survei membuktikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kiriman uang dari keluarga Situmorang. Terima kasih. Nanti saya kasih bilang makasih ke Lucia ya. Makasih. Belum. Ini Pak Kapten. Yes. Dapat kiriman dari Lucia. Ini dia 2 juta rupiah. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Makasih Lucia. Sama-sama sambil golong, sama-sama ya ampun, 2 juta tanpa melakukan apapun dan sekarang bisa mencuri nilai. Poinnya sudah besar, bisa berpengaruh besar juga untuk nasib kalian. Oke, Anti. Anti banyak masalah enggak kan? Tidak. Oh tentu tidak ya. Tidak. Serius. Emang nanti serius mukanya. Oh emang nyanyi. Emang mukanya gitu. Bisa nyanyi. Nanti kalau setelah iklan nanti nyanyi. Mau nyanyi di sini? Bayar 100.000. Kan lagi banyak duit. Oh gitu ya. Oke, Anti siap, Anti. Fokus lagi, fokus lagi. Untuk nilai 168 poin. Anti. Selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Higienis kali. Higienis. Mami Riri, selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Dia buka 24 jam. Oke. Bila, selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Buka 24 jam. Oke, sama. Kayak apotek ya. Gini-gini, selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Buka setiap hari. Buka setiap hari, 24 jam dan? Higienis. Higienis. Papi. Papi minta duit. Papi minta duit. Papi minta duit. Siap, Papi. Ada buka 24 jam, buka setiap hari, higienis. Bisa mengambil salah satu jawaban dari anggota Papi. Atau Papi punya jawaban yang lain. Kalau jawaban Papi ada,
maka nanti dari keluarga situ pengeluaran nilainya diambil. Kalau tidak ya untuk mereka. Siap? Selain murah, apa alasan orang membeli makan di warteg? Buka setiap hari. Buka setiap hari. Oke. Okay. Kalau itu ada buka setiap hari berarti menyesal sekali keluarga situ orang tidak menemukan jawaban itu. Nilai 168 untuk kalian Sumatera Barat. Tapi kalau tidak ada untuk mereka Sumatera Utara. Siap? Siap. Buka setiap hari. Survei membuktikan. Ado. Dado. Penasaran? Ya. Nomor satunya apa? Apa? Pemirsa di rumah juga penasaran, ayo! Ya. Nomor satunya apa? Mudah-mudahan tebakannya ada ya, siap. Selain murah, apa alasan orang mau makan di warteg? Nomor satunya adalah? Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong! Subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.